Jadi barusan gue nemu sebuah postingan dari HoloLive Indonesia ya kan, dan ini baru beberapa belas menit yang lalu, jadi mudah-mudahan masih fresh ya kan. Kira-kira ini tentang apa? Coba kita baca detailnya. Kayaknya kostum baru sih buat generasi kedua. Dan langsung aja kita cek, ini dia isi postingannya. New Costume Relay Stream HoloLive ID generasi kedua pada tanggal 16 Agustus. Berarti merayakan itu kan, merayakan 17-an, malam 17-an maksudnya. Ini di sini kita bisa lihat mungkin ini Rene ya. Ini kayaknya rambut pendek ya. Terus yang merah ini udah pasti Oli ya kan. Olinya pakai konde mungkin kali ya ini. Terus juga ada Anya, cuman Anya juga rambutnya kayaknya pendek ya. Ini kenapa pada model short hair ini si Rene sama si Anya? Si Anya masih belum jelas sih, mungkin rambutnya ke itu. Ini kan masih siluet gitu ya. Tapi kalau Rene itu jelas kayaknya memang rambut pendek ya. Banyak juga yang komen ini Renenya rambut pendek. Jadi mereka akan nunjukin kostum barunya pada itu, pada 16 Agustus nanti. Masih lama sih, itu berarti pada malam 17-an ya kan. Jadi ya kalau kalian mau lihat kostum barunya seperti apa ya, sama-sama ditunggu aja pada tanggal 17 Agustus. Pada tanggal 16 Agustus nanti. Mulai stream mereka jam 20 atau jam 8 malam. Cukup menarik sih buat dinantikan, apalagi pas musim PPKM gini. Malam 17-an emang nggak mau tahu kan mau kemana, mending di rumah aja gitu nontonin live stream mereka nanti. Ya sekian dulu yang bisa gue bahas, gimana menurut kalian mengenai kostum terbaru mereka? Silahkan tuliskan komentar deh, dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya. Bye-bye.